Biasa teman-teman. Busuk. Oke. Udah. Jadi dulu di sini tuh sangat ramai sekali teman-teman. Jadi sekarang udah sepi ya banyak. Udah sepi karena mungkin kipi ya. SBB ya. Oke. Sini ada monyet nih. Luar biasa. Sekarang sepi sekali. Ada patung ya. Ada patung. Dulu ramai sekali di sini. Tapi kalau sekarang udah sepi ya, sepi, tak ada orang ya. Biasa banyak pelancong. So, luar biasa teman-teman, besar sekali. Besar sekali patungnya teman-teman. Nah, jadi sudah hujan ya. Di sini udah hujan. Oh, panas, hujan gerimis gitu ya. Iya. Saya senang di sini teman-teman, karena di sini tuh ramai gitu ya. Dulu tuh ramai, jadi sekarang tuh sepi karena itu ya, lockdown ya teman-teman ya, pasal PKP ya, PSBB. Nah, jadi di dalam ini pun dulu ada bermacam-macam binatang teman-teman. Di dalam sini ada bermacam-macam binatang ya, tapi kita nggak bisa masuk teman-teman. Nah, kita nggak bisa masuk karena tidak dibuka ya. Dan di sana pun ada apa nama dia, burung itu ya. Kita tidak bisa masuk karena ditutup teman-teman. Biasa dibuka. Ada macam-macam jualan ya. Sayang sepi, sangat sepi. Nih, wow, ini ada bulu ayam. Ini dijual teman-teman ya. Dijual, ini sangat cantik sekali. Sekali teman-teman, banyak sekali burung. Bulu itu ya, bulu burung. Gak tahu burung apa itu. Okay. Iya. Teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada ikan, teman-teman. Ada ikan nila ya, tapi airnya itu sangat hijau sekali, teman-teman. Jadi airnya itu sangat hijau sekali. Jadi ikannya itu enggak kelihatan. Oh, di sana itu ada. Ada. Kita lihat teman-teman.
ada burung merpati ya sekali. Wow, ini teman-teman banyak sekali. Wow, banyak sekali ikannya. Wow, sini juga ada dijual bulu-bulu ini teman-teman ya. Bulu ini, ya, cantik sekali. Jadi kita di sini untuk main-main teman-teman ya, kita main-main. Jadi di sini tuh. Wow, luar biasa. Jadi di sini tuh kita main-main teman-teman ya. Kita main-main. Mengambil video gitu. Jadi di sini tuh bebas teman-teman. Di sini tuh sangat bebas sekali. Boleh masuk siapa saja ya. Baik pelancongan ataupun lain-lain ya. Inilah yang disebut Batu Kip teman-teman. Batu Kafes ya. Malaysia. Jadi di sini kita cuma jalan-jalan doang, main-main doang ya. Karena di sini tuh kita, ramai pelancong-pelancong gitu ya, banyak ramai pelancong yang sering kunjung ke sini. Oh, luar biasa teman-teman. Sekarang sepi. Sepi, tidak ada orang ya. Tidak ada orang satupun. Karena saya pikir tadi rame, rame orang. Ternyata di sini kosong teman-teman. Oke, jadi di sini ada membuat bunga ya, segala macam. Biasa. Oh, luar biasa teman-teman. Biasa sangat ramai, senang ya.
tapi sekarang udah sepi. Oke teman-teman, jadi jadi di tempat ini teman-teman ya, ini namanya Batu Kafes teman-teman ya, Batu Kafes. Jadi di sini tuh banyak berpancanegara datang ke sini untuk mereka yang beragama Hindu, beragama Buddha, mereka berziarah untuk sembahyang ya. Jadi kalau untuk orang agama Islam atau Kristen atau agama-agama lain, untuk sekedar melancong di sini, karena di sini tuh bisa datang orang siapa saja boleh datang ke sini teman-teman untuk melancong teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman ya. Inilah Batu Kit yang disebut-sebut Batu Kit yang di Malaysia teman-teman ya, di Malaysia. Dan patung yang tadi, patung yang kuning itu, konon katanya dulu dibuat dari emas gitu, dibuat dari emas. Jadi kita nggak tahu juga ya teman-teman ya, karena kita tidak melihat ya. Dan di sini pun sangat luar biasa. Di sini tuh anginnya di sini tuh bikin nyaman teman-teman. Kalau kita duduk di sini ya, merokok atau minum di sini sangat nyaman, karena di sini tuh kalau dulu di sini sangat ramai sekali teman-teman, sangat ramai sekali teman-teman. Jadi kita boleh melihat orang gitu ya, ramai sekali. Tapi kalau sekarang ini mungkin karena ada penyakit ini ya, sudah tidak bisa kita sudah jarang lah ya, sudah jarang kita mendatangi ke sini ya, atau bermain ke tempat ini teman-teman ya. Kalau dulu ramai sih orang datang sini, sangat ramai sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video saya teman-teman, selalu dukung ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel saya, semoga dimudahkan rezeki, panjang umur, amin ya rabbal alamin ya. Sehat selalu teman-teman. Bye.